Indra. Setu, Dwi Purnomo belum berhasil. Ada Galang Gunawa di sana, Galang. Masuk melewati penjagaan dari Jaman. Ale Mustafa tiga angka, sebelum berhasil. Ada Galang Gunawan, offensive rebound. Berikan pada Restu. Adit. Ada Ale Mustafa, blok oleh Jamar Johnson. Galang Gunawan sekali lagi. Terjadi di quarter pertama, game kemarin ketika Bima Perkasa mencetak 26 angka, sementara Lufra hanya mencetak 5 angka. Ale Mustafa mencari Galang Gunawan. Ada Adit di sana. Ya. Sudah mengandalkan. Nah, pada saat kita mengandalkan hal-hal seperti itu, hal monoton itu yang membawa justru kualitas tim itu menjadi turun. Menurut saya sih seperti itu, Bung. Ya. Galang Gunawan. Top rookie. Pada Ale Mustafa. Nice. Ya, baik. Pemain Bima Perkasa. Galang. Luar biasa dia. Hampir secara konsisten ya, yeah. Orang Galang Gunawan itu tiap tahun selalu masuk nominasi menjadi defensive player of the Bima Perkasa Jogja. Tirta steal. Galang Gunawan. Fall. Oleh Dio Tirta. Masih tetap 36-33. Dua kali free throw gagal dimanfaatkan oleh Galang Gunawan. Jamar Johnson tembak 3 angka gagal. Tapi defensive rebound oleh Galang. Kepada Restu Dwi Purnomo. Indra Muhammad. Asarian Praditya, ada Galang Gunawan. 4 rebound lagi, Galang Gunawan akan mencapai 1000 rebound. Ya, betul. Main to main defense, ditujukan oleh Bima Perkasa. Spin move, Wenda Wijaya, shot. Selamatkan oleh Galang Gunawan, still. Back to the game. Yep. Menandakan memang pertandingan di playoff ini memang dengan tensi yang tinggi ya, Bung. Keras juga. Ya. Dan juga jangan lupa masalah conditioning juga ya. Iya. Ini yang perlu diperhatikan juga karena kondisi yang tidak prima. Galang Gunawan. Galang Gunawan dengan reboundnya tadi, maka Galang Gunawan telah mencapai 1000 rebound. Jamar kini melakukan serangan balik. Dio Tirta, 3 angka. Masih belum berhasil, defensive rebound. Masih Galang Gunawan. Masih, Bung. Luar biasa memang. David Singleton membuktikan kejelian kepelatihannya di Bima Perkasa Jogja. Sudah berhasil. Galang Gunawan, defensive rebound. Jalan keluar. Jokir tak menembak ke jalan jauh, masih gagal. Sekali lagi Galang Gunawan, defensive rebound. 3 menit tersisa, Kevin Moses Putrai. Kevin, terbebas dia. Belum berhasil layupnya. Rebound sekali lagi oleh Galang Gunawan. Rebound ke-18 malam ini dari Raja Rebound Indonesia. Galang Gunawan mengokohkan posisinya sebagai pemain defensif terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Shot clock. Restu. Dia masih gagal. Galang Gunawan. Gagal. Di quarter keempat, kini harus mengejar ketertinggalan atas Louvre Dewa United Surabaya. Masih belum berhasil. Akan coba dieksploitasi oleh Louvre Dewa United Surabaya. Dio Diansa. Berhasil. Defensive rebound. Indra Muhammad. Asyari Praditya mencoba memberikan jawaban. Adit. Gagal. Ada Galang Gunawan. Rebound ke-21. Gagal. Offensive rebound. Restu. Indra Muhammad kepada Asarian Praditya. Asarian Praditya. 2 poin gagal. Rebound ke-22. Galang Gunawan. Dua kali free throw dia diadakan kepada Galang kini. Telah disumbangkan oleh pemain defensif unggulan ini. Yang memperkuat Bima Perkasa. Restu. Gagal. Offensive rebound. Kevin Moses Putrai. Dan demikianlah akhir dari game ini. Louvre Dewa United memaksakan game ketiga dalam seri di babak quarter final.